pegangan kita itu adalah Kepmen 40. Itu yang harus kita satukan persepsi dulu kaitannya dengan pemahaman Kepmen 40. Kemudian yang kedua, saya kira ini karena kita sesama TPP, entah itu tingkatannya dimanapun, saya kira perlu tadi dikedepankan kaitannya dengan dialogis. Kalau secara sesuai aturan, kemudian dialogis. Baik ketika itu akan ada pemindahan atau mutasi atau apa, itu dilakukan secara dialogis. Sehingga ketika sudah dilakukan dialogis, kita mengikuti kaitan dengan Kepmen, saya kira nanti juga satu sama lain itu merasa diuangke kalau dalam bahasa Jawa. Ketika memang itu katalah sudah dengan proses kaitan Kepmen, kemudian dialogis, kemudian dipertimbangkan juga kaitannya dengan kepentingan program dalam hal bahwa memang di lokasi tertentu memang membutuhkan dengan kawan-kawan mungkin dalam tanda kutip yang mempunyai basic tertentu atau apa, tapi tidak meninggalkan kaitannya tadi bahwa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa relok itu kaitannya adalah untuk ya membahagiakan semuanya, membahagiakan rekan-rekan yang selaku TPP juga keluarganya juga. Nah, ini yang saya tidak tahu, tapi yang jelas apakah di Aceh yang tadi malam memang yang paling banyak rekan Aceh, kemudian ada rekan dari Jawa Barat 11, kemudian ada yang dari Bali. Tapi harapan kami ada sebuah dialogis dan jangan nunsewu. Ini juga harus jangan dipintir kaitannya ketika nanti pemahamannya ada muatan-muatan politik praktis. Saya yakin ada muatan politik, tapi ya dijaga dengan apa ya, dengan empati, dengan yang ya tunjukkanlah sebuah hal yang bagus. Ini kayaknya kemarin kan dialognya antara rekan-rekan di Aceh, kemudian ditanggapi narasumber dari Bali, itu saya kira yang perlu dikedepankan ada dialog. Kemudian pertama Kepmen dialog, kemudian nguongke rekan-rekan juga katalah jangan ada muatan-muatan politik praktis. Tapi kalau politik ya saya kira wajar kita politik, tapi jangan sampai muatan-muatan politis yang mungkin itu ya, saya lihat dari sana yang memberikan katalah rekan-rekan mungkin kalau sudah dilakukan seandainya ada sebuah protes wajar aja, tapi kan kita sudah melakukan prosedur dialog dan lain-lain. Dan kita ya pure sama aja TPP, tenaga pendamping profesional, yaitu ya profesional ketika sudahannya ya kita lakukan, tapi jangan meninggalkan proses-proses itu Pak De, sehingga seakan-akan kok wah tadi malam itu saya juga wah ini ya semacam ya dalam tanda kutip di anu itu Astinapura sama Pandawa itu, wah rekan-rekan yang di anu ya itu yang kayaknya enggak elok lah ketika dianulih rekan-rekan non TPP itu. Tapi apa-apa itu sebagai masukan-masukan dan saran saya kira ketika ada forum-forum seperti ini ada dari Kementerian Desa dalam tanda kutip yang punya kewenangan ini sehingga bisa didengarkan secara faktual, secara program itu sehingga benar-benar ketika ya saya paham. Nah, mungkin BPSDM akan kocekan, tapi perlu juga suatu saat, mungkin kalau seperti Aceh kok, seperti itu, suatu saat cek juga lapangan, seperti apa sih sebenarnya, biar nanti tidak ada istilahnya fitnah atau sawasangka gitu. Itu Pak Di, ya terima kasih Pak Di.